Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi petang diucapkan pada rakan-rakan alam cyber. Hari ini saya nak tunjuk berkenaan aero. Hari ini set memanah Bro Syafiq baru sampai. Set memanah Bro Syafiq baru sampai. So kita nak shipping ke Terengganu. Kita nak shipping ke Terengganu. Ini salah satulah daripada kita punya mystery gift. Ni adalah set memanah. Set memanah compound bow untuk yang deposit dengan nilai $500 ke atas. 500 USD sampai 100 USD, ni dia punya set memanah. So hari ni saya bukan nak cerita pasal set memanah. Hari ni saya nak cerita berkenaan dengan aero. So ni adalah aero carbon. Ini adalah aero carbon. Yang belakang ni adalah Fletcher. Yang ni adalah tempat kita nak masukkan kita punya aero dekat tali. So saya akan tunjuk demo macam mana nak pasang. So ramai yang akan dapat set memanah daripada kami. Last year dekat 26 set memanah kita post seluruh negara. Kita post seluruh negara untuk investor-investor kita. So kita nak tunjuk demo macam mana nak pasang. Pertama kita nak perkenalkan dulu aero. Ini adalah aero carbon. Okay, ini adalah aero carbon fiber. Lain mazhab. Depan dia pun lain, tengok. Depan dia pun lain. Ini carbon fiber. Ini carbon. Panjang pun lain. Tengok. Sebab kita nak galakkan sukan memanah. So kawan-kawan yang deposit dapat set memanah dengan kami secara percuma. Bukan kena beli . Ni kita tak jual. Kita bagi percuma kepada yang invest, yang deposit dengan kita. Okay. Aero dia, kita nak tunjuk demo cara nak pasang. Lalu orang tengok cerita Lord of the Ring kan. Lord of the Ring, macam-macam lah, rainbow. So dia orang pakai panah. Dan kita nak belajar memanah ni, kita kena tahu cara pasang yang betul. So ni adalah set ya, untuk Bro Syafiq Terengganu. Sat lagi ni, sat lagi, kita nak shipping terus Zaz ke Terengganu. Ini adalah dia punya tempat pegang. Ini tempat pegang. Sama ada nak pakai kanan ataupun kiri, terpulang kepada kekuatan tangan masing-masing. Sebab ada yang kuat tangan kanan, ada yang kuat tangan kiri. So atas kita, sama ada kita nak pakai untuk tangan kanan ataupun tangan kiri. Ini adalah dia punya set busur dia. So kita lock kat sini. Kita kena pastikan kita punya Allen key dan juga skru dia ada di sini. Demo ni penting. Sebab apa? Nanti dah sampai Terengganu, terus Bro Syafiq boleh pakai set dia. Sini. Okay, pastikan betul-betul masuk dekat dia punya lubang. Mula-mula kita pakai tangan dulu. Mula-mula pakai tangan dulu. Bila nak perkemas, baru kita pakai Allen key. Ini semua included dengan package ni. Ini semua included. So kemas sekemas yang boleh, dan jangan terlebih kemas sebab badan dia plastik. Takut dia akan merosakkan badan busur. Yang kedua kita masuk sini. Lepas tu kita sesuaikan dia, kemudian kita masukkan. Mula pakai tangan dulu. Pakai tangan dulu. Okay. Bila dah tak boleh masuk, tak boleh pulang dengan tangan, baru kita pakai dia punya Allen key. So sekemas mungkin dan jangan ketat sangat sampai takut benda ni akan rosak. So, ini adalah tali dia. So tali dia saya akan tunjuk cara untuk pasang. Cara untuk pasang compound bow ni tali. Okey.
Mula-mula kita masukkan bahagian bawah dahulu. Okey. Okay. Selepas kita masuk, tengok belakang. Tengok bawah. Dekat kaki. Kaki masuk sini. Ni masuk sini. Tengok kat tangan. Ha. Hook. Kita masukkan tali dia. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Tengok kat tali kaki. Okey, guna untuk tahan. Ini tarik, buka. Ini tarik, tutup. So, untuk sukan memanah, start pagi-pagi ke petang ke ataupun malam, bila-bila kita nak main, kita kena try buat kapazir dulu. Kapazir ni tujuan dia memperkuatkan lengan. Dan ni panah ni adalah 30 lbps eh. Dia punya daya tujah. So, ini adalah kapazir. Kapazir tu ialah kita tarik daripada kita punya tangan sini, kita bagi straight dan kita tarik sampai ke paras mulut. 1 2 3 4. So buat 10 kali setiap kali kita nak start memanah. 10 kali kanan, 10 kali kiri. Terbaik 3 set. Ha, terbaik 3 set sebelum kita start memanah. Okay. So saya akan tunjuk macam mana nak gunakan arrow ni. Okay. Arrow ni sama ada kita boleh letak di belah kanan ataupun sebelah kiri. Ha, bergantung pada kekuatan tangan kita. Kalau kita satu orang yang menggunakan tangan kanan, kita guna tangan kanan. Kalau kita satu orang yang menggunakan tangan kiri, kita guna tangan kiri. Dan kita masukkan arrow tu. Ha, ni. Meh, rapat sikit. Masukkan arrow tu dekat dalam tali sampai tuk. Ha, tadi bunyi. So kita boleh tarik. Sama je mana-mana arrow, sama ada arrow carbon ataupun arrow carbon fiber. Beza dia panjang dan jenis tujahan dia. Dan juga material. So kita masuk sini. Kita tarik. Masuk. Okey. Kita sertakan set ni dengan 3 batang arrow. Dah ready dah. Ha, sampai terus boleh main boh. Jangan panah orang sudah. Jangan panah orang sudah. Kita amalkan sunnah. Kita panah target. Okey. So, ini adalah set memanah Bro Syafiq. Sekian saja daripada video saya hari ini. Semoga apa yang saya share dapat bantu kawan-kawan tambah ilmu memanah. Tahu pasal macam mana nak pasang set memanah. Dan terbaik sekali, ia adalah percuma. Ha, nak amal sunnah percuma je boh. Percuma je. Ha, dengan invest minimum $500 di eSmash. Okay. Itu yang kita nak share hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe this channel.